produknya Erik itu pakai 7,5, nggak pakai 6,5 loh ya. 7,5. Dari mana posisi muni, posisi nyoper, dincot kuat ya? Kuat ora apa-apa loh mas. Ora apa-apa loh. Ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Erik Les Blitar dulur-dulur. Teko-teko wis go mek syutingan chopper nyetok jawane piye iki, heh? Langsung ae iki engko iki mau iki sore hari yang sangat cerah ini. Kita berada di rumahnya Pak RT. Iki cek nyiapne anu guys, ya, nyiapne. Nyiapne apa jenenge? Bahane sing arep di chopper. Ya, semoga video ini bermanfaat. Intinya ya anu chopper ya, Mas ya. Chopper. Sik, tak anu Pak Antun titik. Piye bantune? Beli sekuteng lalapan blimbing. Cakep. Jangan ngaku ganteng kalau belum beli kambing. Nah, seperti ini dulur. Tukune ning di tukune ning gone iki lho. Ini sapa? Wong bule. Piye? Blasteran Jerman Belanda jare, Bang. Jerman Israel. Israel. Pak RT punya admin iki sekarang. Admin ning kono kae. Udu kae nganu, Mas. Itu promo produk. Oh, promo produk. Oh, aku yo nampani endosan barang ngono kuwi. Wah, iki endosanmu macam-macam, Pak Teh. Yo sak enake, enek lengo-lengo, enek kopi-kopi. Terus sembarang tak ayahi. Duitmu arep nggae opo iki? Piye? Duitmu arep nggae opo? Kae menjarin nyekolahne awakmu. Kowe tak kuliahne engko somben. Oke. Iya. Ning okopot. Okopot. Ya, ini Pak Teh, wah. Ini zaman-zaman gini susah cari pakan kambing kok malah datengin kambing banyak sekali. Jenengan aku toh, ini, loh, peternak muda Indonesia itu berjiwa Kusuma Wardani. gitu. Jadi ora mek nganu, Mas. Aja mek ngene. Wah, koso capek ngarit. Wis ora jamane. Enggak zamannya. Zamane. Terus dipakan jaman. Apa? Dipakan jajan, dipakan mie, terus gitu, mie ayam yo, gitu. Enggak, Bos. Maksudnya dipakan rambanan karena rambanan ini lek dipilih godhonge tok. Kan mek didik. Iya. Musuhe kae. Solusinya, solusi tepat. Chopper multifungsi. Wah, iki produk Erik Les Chopper. Kambing-kambing ini kan bang Etawa to. Endi to? Iki Etawa iki. Akan Etawa kali gesing ya? Ya, ras kali gesing. Ras kali gesing. Ya. Lah kayak gini kalau enggak dipakan ramban yang bagus, itu katanya bulunya jelek terus jadinya juga nggak bisa ikut kontek. Ya nggak juga, tinggal kita perawatannya bagaimana. Gitu ya? Ya. Pak Ebut, di pakan dong mau nih oleh pra oleh. Oleh. Engko uwe abang bendino diguyang no. Oleh selesai. Pak, kan gua kesel, we lumuh. Aku ngono tok. Ora semangat berarti kamu bukan peternak. Aku wis ngono tok. Chopper kan engko pakane modal silase, nah, fermentase kayak gitu. Ya. Apa emang ini? Loh, teman. Gak bahaya, aman. Jadi kulite kulit kayu, sak kayu-kayu ini kena di sisi liwedus. Kan lembut ya, Mas. Jadi corong mamahnya gak wagal atas kan ndak malian. Malah lunak ngono lho maksudnya. Ini sebagian nyemakan cowok anu hasil coperan ya? Iya, hasil coperan. Cuman gak semuanya. Biasa ya lek pas wedus akeh ngene iki kan jero ada 7 ekor. Terus 7 sama 5, 5 sama 1, 6, 6 sama 7 itu berapa? 13. Kalau dari dulu 13. Iya, 13 sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 23 semua. 23 ekor ya. Ya? Seperti ini nek ngeritne bendino ya. Di tengah kesibukan jadi seorang artis loh. Ya lek khusus ning wedhus ngene enggak apa-apa. Yo ngene, Mas. Golek panganan sampluan sing penting trenten, ho to. Pomo open-open lelek kaya aku nganu dhewe apa ya sanggup. Mesti kita punya anak kandang juga. Oh, ya. Gitu. Jadi kudu diitung. Hitung. Lelek kambing enek 20 punjul randi anak kandang. Yo, diat keladen dhewe oke. Ning lempoh. Boyok siji yo kuwi. Terus sing penggayane ngapunten pemanjingku dhewe.
kerjaku dhewe kan milihne opo, Mas? Nyoting. Wah, ya ngopi kan malah kater. Iya. Dadi ampi-ampres cukupe kabeh ngono, Mas Tonda, maksudku. Siap. Dan ini juga untuk memudahkan anak kandang dikasih chopper ya. Iya. Chopper multifungsi. Chopper multifungsi. Murah. Murah. Produk Eri Las Chopper. Regane mek 2.900. 2.900 wis cegreng siap bunyi. Ya wis ngene iki lho, Mas Tonda. Ya wis sak mesine wis ngene iki wis multifungsi. Masyaallah. Bro, bro. Iki. Ini ya. Tak jadi jajal apa ora iki? Yo yo no, soalnya pajangan ora masalah iki. Kar tak kirim lho. Oh, kan tapi nganu karo wonge kon jajal ya enggak apa-apa. Dengan kekuatan mesin diesel piro ya? 7.5 HP ya? Ya, kita nganu produknya Eri itu pakai 7.5. Enggak pakai 6.5 lho ya. Heeh. 7.5. 2.900 ya? Ya. Dan 2.900. 2 mili ya. Tebelnya ini. Heeh. 2 mili, Mas. Wah, oh, keren. Iki aja menek duduk ngene. Amer 10 kiloan ora apa-apa. Jajal engko ora percaya aku lah. Ya. Heeh, oh, tapi yang mari nang toko. Kene Mas Bro. Pop pop. Kene-kene lho. Nah, iki harus kapan ngene ngene. Lah, lha kowe jare kon jajal. Tak jajale to. Ya ora dijajal, dipraktekkan, dibuktikan gitu lho. Ya dijajal tok ya ora anu. Lah iki apa dadak diulir nih kok japi-japi apa iki? Ndi to? Iki. Lah jadi gini Mas Tunda. Iki iki setelan kenceng kendune diesel ini kan bisa jalan. Ha ha. No, wiri-wiri-wiri. Oh, ini jadi kendor ini. Jadi kendor. Lek wis kendung ini di slenger enteng. Oh, Mas Tunda. Oh, kayak gitu ya. Tak delok bensinnya sih ya. Heeh, engko bensinnya jangan-jangan habis. Iya. Gawe pom kan. Beh, wah, entek tak tenan ya. Anu, dulu bensin gini nal, Bro. Bensin gini nal. Toko jupo piye lagi? Ya iki tokoku. Oh, heeh. Sambil nunggu bensin. Nah, ya. Pisone pakai HSS. HSS ada dua. Satu HSS potong kertas, satu HSS kayu. Sing nggih bubut kayu, Mas. Pabrik plywood. Oh. Triplek. Oh, kuwi ya, seperti itu. Yang seperti lalu itu. Lah jelas ning ngene ora tak mudeng aku. Ya. HSS ya. HSS ada dua. Yang kertas sama yang kayu untuk ya, yang itu untuk ya. Kertas sama untuk kayu. Jadi ojo mek syukur HSS ae ngono. Hai malah nunggu hasilnya. Has gitu. Nah, has. Dan ini juga ada rodanya untuk memudahkan dipindah-pindah gitu ya. Ya. Lek pisone ngono kae, Mas. Selain untuk ini untuk penepung juga bisa ya multifungsinya. Penepung bisa. Ini penepung nanti yang dipraktekkan dicoba untuk yang cacah ramban legum atau sekalian untuk penepungnya ini. Iki tuh Mas. Karena bahan tepungan seperti jagung apa dan sebagainya itu kita enggak ready kebetulan hari. Yang ready kayu-kayu rambanan. Sebenarnya ada bahan biji-bijian untuk penepung ini. Apa? Non sewu. Apa? Untung. Jangan. Untung lagi. Rumang satu. Ya ini dari. Oh bahannya bensin pak ya? Bensin. Merek West yang pakai solar bisa juga. Iso ya? Mas. Jadi yolek solar kan regane CC to Mas Sunda. Jadi kita itu cenderung ke piye. Ngapunten. Kok kita wong sugih enggak piye ampreh menengah ke bawah seperti kita ini bisa menjangkau dan iso kuku chopper punyae produk e Eri Las Chopper. Ora karo wong sugih tok sing anu ya. Ya, lapor peternak besar. Dadi lek 2.900.000 sih ngapunten. Tukang bangunannya mungkin sangat menjangkau. Ngono. Iki bener-bener kuat apa teh? Bah, piye to. Targeti lho, Ben. Mangsaku ada. Kita jajale ya. Ya. Cara membunyikan gimana? Gini, Mas. Pertama yo, saklar. Klek naik. Iya. Yeah. Ditarik rene. Baru disendal. Gase di dhek. Oh. Wis. Sendal. Wah, ra iso, Pak. Oh iya, cegrek. Oh, lha itu apa lagi tuh? Cuknya dikembalikan. Apa nih? Cuknya dikembalikan. Ya, lek. Cuknya dikembalikan. Oh, setelah dihidupin dikencengi lagi. Keren ya.
ngajarin. Saya ini gak mau gue lepas lagi. Nah, dilepas. Piye iki? Iki Mas yo. Kok goyang-goyang Pak Teh? Gak diganjel dah. Nggih, gak diganjel dah. Ora usah. Lagi iso dipakane iku. Kayu mau nih, gak bisa. Kuat kan meslem dia. Hah? Bisa dia loh. Gini toh. Kuat toh Mas. Bobotmu piro? Sudah. Sudah ya, bobot sekental kuat nih. Loh. Padahal posisi muni loh. Percaya aku. Gase padahal kor titik to iki. Apa Mas? Gase lho padahal kor sak titik to lho, Mas. Hah? Gase lho, gase kor sak titik to iki padahal. Gase to? Heeh. Titik lho, Mas. Ukur-ukur. Apa lho? Mek ngene-ngene iki lho. Ada 5 posisi muni, posisi nyoper, dincot kuat ya. Kuat ora apa-apa lho, Mas. Ora apa-apa. Lho. Ora apa-apa. Enggak iki ya, bae enggak melur blas iki ne. Plate. Piye? Yeah. Plate aman. Plate aman 2 mili sam. Iki iki prosedure cara beli-beli pengen beli plate ini sik toh, Pak? Ya sik toh. Oh, matinya harus dikendokan dulu ya? Iya. Yeah. Lah wis sekare iki. Kudu dikendoni sik ya? Ya. Yeah. Seperti itu. Wah keren ya. Regane murah Mas. 2.900.000 2.900.000 Ki wis ngene iki sarangane ada 3 nanti. Kasar, lembut. Sing nggih tepung ya nek dhewe. Wis siap kirim ya? Wis siap ki. Ya rego sakmono ning kene to, Bos. Lah ya siap kirim kok ongkire dibare. Iya. Maksudnya 29 wis sak ngene ne, wis dadi ngene iki. Ora mek oleh iki tok terus mesinnya ora lho Mas, wis sak mesin-mesine wis ngene iki. Kalau enggak pakai diesel berapa? Alah, karo dulur dhewe 1.800.000 aja. 1.800.000 ya. Tapi ya terus sekali lagi di sini lho ya, belum ya. Termasuk ongkir ya. Sekali lagi di sini. Ongkir bisa dibayar rumah tapi biasanya. Bisa, biar bayar kita pakai anu kargo JNT. Heeh. Ya. Itu bayarnya bisa COD juga di rumah gitu. COD bisa. Transfer dulu. TF ya, jadi biasanya Mas untuk pembelian chopper ini bukan kita enggak percaya karo konsumen, bukan, ya toh. Cuman untuk meyakinkan piye ampreh kita kerjasamanya bisa terjalin jalan bareng no Mas, maksudku ampreh podo amane. Jadi deal DP paling 500.000. DP ne? Ya. 500.000 lah. Tapi ada yang COD juga. Yang COD kan yo bayar langsung Mas Winggo. Bayar langsung di sananya. Iya, seperti itu. Ini seluruh Jawa, se-Indonesia, dunia. Beneran ini ekspor berarti ya, Pak? Iya, toh sama ini. Malaysia, saya pernah mengirim Malaysia 15 unit. 15 unit. Iya. Wah, keren ya. Jadi kita pakai JNT Cargo. Ya, Mas itu ya. Kok ya. Kirim dhewe rono ning Malaysia? Njur ora toh, bencacah kuwi sing ngurusi. Jangan modern ya. Jangan modernis. Piam rek ade iki ora capek-capek gitu lho Mas. Ora lokasi bengkel. Ayo. Lokasi bengkel apa masing pengen? Lokasi bengkel? Lokasi bengkel di Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Ponggok. Gembongan. Ponggok Gembongan. Nanti di sini ben ditulis nomor teleponnya Mas. Iya toh? Telepone adminnya. Iya, lah karo balai desa Gembongan itu mana, Pak? Kulone, baratnya pas. Lah aku sering ke sana lho. Lho iya ning kono kae lho. Kone Mas Eri ya toh? Heeh, ngene. Ben ngapa ngerti ora ana dadak rene barang iki piye? Lho nyap sasir ku dhewe nyapor rene. Lah mangsaku. Tak kira ya beda ngono. Lah yo podo. Dire-dire ben
oleh produk dia. Alah, model. Seri ya? Isin kok ngerti Mas Seri ini. Wah, nyapo ra popo. Asine nek eri. Cuman enek to wong pesen aku iki, pesen aku langsung. Pak Ibu tahu gelem tuku ngene sak ndene Mas Seri, tapi anu sing ngeteris sama dhewe iki. Arep njaluk foto. Ya, foto karo bajul lah, foto aku. Tuku yo. Sisan, Pak. Yang kosek lek mintul masalah. Lah iki mbake piye ra dicak e? Piye? Ra sida dicak. Ora kan promo kang anu bakul apa ndak ngerti ya. Oh, alah iya iya. Ora usah dikanu. Ya sapa ngerti nek dhek duwe wedhus ning omah kan genten tukang sales iku kudu di sales. Anu, wedhuse lanang-lanang jantan-jantan deh. Oh. Biasane lek wong wedoki senengane sing jantan-jantan. Lek awake dhewe sing betina-betina. Oke, siap. Iki segera dibeli dibeli. Heeh. Ya. Gratis ongkir. Gratis ongkir nek tanggone Mas Ari. Rumangsaku gratis ongkir lho rumangsane. Njupuk dhewe kan ya gratis ongkir. Oke, terima kasih Pak Teh ya. Semoga yang sedikit ini berkah bermanfaat. Siap. Oke. Dan juga untuk tentang konten kambing nanti insyaallah besok atau kapan gitu pengen tanya-tanya harga ada di konten satunya. Oke, siap Mas Uda. Siap. Oke, tambah sukses, tambah berkah. Amin di rabbal alamin. Indonesia. Oke. Sukses selalu buat peternak Indonesia. Salam ngarit, salam rumput, salam keramban Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.